watching this now. What you did. Generasi MTRX bukan X, memastikan teknologi punya alasan dan laksanakan mayor atau minor. Satu paradigma kerja nyata, propaganda semangat harga mati, satu hati inti berpopulusi. Bisa kalian, bisa kami, bisa kalian, bisa kami, bisa kalian, bisa kami, bisa semangat harga mati. Kalau pemain band mah vokalis ya vokalis. Lagi mungkin ini soalnya. Nanti ngobrol-ngobrol. Dukdak di sini heureun kalau bahasa Prancis ya. MTRX. Cok, cerita sedikit ya. Itu singkatan ya. Apa-apa? Matrix. Kebetulan kita inilah regenerasi dari Matrix. Matrix itu udah salah satu band asal Garut yang sudah rekaman juga. Kira-kira air cair itu ya. Ki, cair, cair. Halab, hab, juara karunya. Hatur nuhun. Alhamdulillah gitu kan. Tengah yang ketiga nuka karena ngeli juri gue itu. Tarik nafas. Tahan 2 jam. Sok, kan, kumaha. Jadi MTRX itu udah regenerasi, kita udah pernah regenerasi dari band salah satu band atau legend atau band salah satu band sudah rekaman juga di musika namanya Matrix dari Garut. Dulu albumnya bernama Gebetan. Sama akhirnya kita sama-sama hip metal atau hip hop rockcore kayak gini. Nah, kita di filosofi kompilasi jilid 1 kita masuk dan kita menjadi regenerasi dengan anak-anak muda karena yang seniornya sudah bapak-bapak semua. Nah, formasi ini dari nah ini kita baru dari band-band asal Garut juga kebetulan yang suka hip aliran musik ini hip metal juga kita bikin kita gabung lalu kita juga udah album satu album kemarin regenerasi ini udah satu album kita juga seperti itu mungkin MTRX deh jadi disingkat aja MTRX A sama I nya pokoknya dihilangin gitu tapi itu si maksudnya tuh ini tuh di dedicate ya kali ya dedicate to Matrix atau kumaha itu ya?
sebagai penghargaan pada band sebelumnya atau diteruskan juga dedikasi atau diteruskan gitu ya? Iya diteruskan antara generasi gitu, lebih tepatnya generasi. Tapi dari lima ini ada memang pernah bergabung sama Matrix ya, atau itu. Belum? Belum, ini semuanya baru, semua benar-benar baru dari mungkin kita ada yang nggak datang, satu lagi dari DJ-nya. Dari DJ ada yang nggak datang. Dadang Junhana. Hahaha. Apa lihat cerita dari DJ? Teh Dadang Junhana. Junhana. Oh. Informasi lengkap ada DJ berarti. Ada DJ. Vokal juga 4. Hah? Makanya tadi blok itu satu, pada pokoknya ada 4 kita. Vokal 4? 4 vokal. Kita genrenya kan berarti. Maksudnya teh ayo MC, vokal kita bikin MC. MC. Jadi total MC plus vokal. MTRX itu total personilnya ada berapa? 4 tambah 3 tambah 1 8. Wah, Berin panggung. Saya etik potonganana. Sangat lumayan tuh batik personil mah. Es kalian tadi. Yang mana? Bro Sultan juga interview lah vokalisnya. Mana? Oh iya, sama Ratu juga. Mumpung ada MD Radio jadi pertanyaannya. Tah, kebetulan ya. Sini. Kang Hadi ini adalah seorang MD Radio juga. Ini bukan meh. Badi apa? Tadi bawa apa? Zeppelinan sih. Iya, bro. Tadi bawain lagu sendiri yang mana? Yang kedua. Yang kedua ya. Single. Oh gitu. Memang kalian memang datangnya dari inspirasinya dari Led Zeppelin. Banyak sih, cuman Mr. Bronson lebih condong ke Led Zeppelin. Lebih condong ke Led Zeppelin. Wow, keren. Jarang ya maksudnya tuh ya. Saya ada yang usia sekarang gitu kan masih ada. Iya. Iya, maksudnya memang jarang juga ada yang ada band yang ngambil musik ya, terutama mengikuti idolanya, dan itu adalah Zeppelin. Ya. Tapi memang kayaknya kalau ngelihat momentum sekarang kan balik lagi ya. Kemudian ya. Si Ragnarok juga kan ternyata yang diguna soundtracknya kan lagunya kan lagu ada adegan yang memang lagunya lagu Led Zeppelin yang apa sih? Immigrant song ya. Yang tadi kan juga nanti alat musik ngejuit Robert Plant. Robert Plant. Robert Plant itu suaranya, ya, itu Robert Plant. Bisa gitu. Susah sebenarnya. Iya, makanya itu saya juga tadi sebenarnya saya belum datang, jadi wah Zeppelin, wah hebat. Berani, itu, salut saya mah. Itu kemudian memilih, itu kenapa memilih Zeppelin? Itu kan mungkin dari teman-teman yang lain juga kesukaannya sama atau misalnya. Ya, mata. Beda sih dari 4 personil karasepna gitu dengan band kan. Jadi kan lebih condong kan dari sebuah band itu condongnya lebih ke vokalis. Jadi serah lu dah vokalisnya gitu. Oh, istilah. Jadi gua mau vokalis. Sana suara ngiring we ambil. Ngiring gitu. Soalnya kan vokalis yang lebih utama, lebih condongnya ke vokalis kan. Frontman. Nah, kalau MTRX sendiri ya. Apa idola nalamu juga kan jelaskan lebih ke ada apa tendensinya lebih ke Led Zeppelin kalau yang direct sendiri ya pasti, nah kebetulan pasti, nih pasti jago dua orang ini si gitaris ya, jagonya koran banget dua-duanya kan? Nah, nanti dia bakal nyanyiin suaranya suara koran nih sekarang kan jadi bikin Jonathan Davis sama, nah kalau saya sendiri ada biskuitnya bener kalau kita perpaduan aja lah gitu kan bener kan saya kayak tadi fans up idolakannya pasti jagong corn jagong corn 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 di Limp Bizkit gitu kan yang itu apalagi Rage Against the Machine itu funk sih sebenarnya funk groove ya groove metal Sutis Groove Infectious Groove Grovezilla, Cypress Hill. Nah, generasi dia mah itu Radio MC. Nah, Radio MC sama Public Enemy. Judulnya berujungnya di ulang lagi. Memang yang satu ini lagi musim lagi ya, jenis tipikal sound tahun 70, 60-an, 80 itu mulai muncul lagi, gitu kan. Ya sekarang juga sudah mulai menggeliat juga musik ya jenis hip metal atau apa rapcore ini. Udah mulai muncul lagi, terbukti juga idolanya mereka juga sekarang udah siap-siap lagi bikin album baru. Betul. Album baru si Korn ini, si Jagong gitu. Si Jagong ya. Bahkan si Jonathan Davis-nya kan udah ngeluarin album solo. Ganti ngaran di Gana Band ya. Nah, gitu. Udah ganti. Sebenarnya mau.
Roberto Preci. Udah, itu ya. Kedah dongkap. Bisa sambungin mereka dengan film horor. Ah, nyanyi. Ada beberapa lagu dari Led Zeppelin itu juga memang berbau mistis. Iya, iya. Mystical lah lagu-lagu Led Zeppelin. Bahkan ini juga ada beberapa lagu Led Zeppelin dihubungkan yang kuntilanak nih. Tahu. Beda ekonomi. Beda jurigna, jurigna beda. Beda. Led Zeppelin pasti. Iya, kayak nanti pasar baru nih itu kayak nanti. Cek ibing mah kuntilanak cenah. Kuntilanak. Cek ibing mah kuntilanak cenah. Kuntilanak. Kesukaan mereka ke ya, sok. Ya, sok. Orang berbagi bae ya, mah. Sok. Suka film horor? Dikit. Dikit, terus apa lu? Naon? Naon? Borangan cenah. Lu paling yang paling diingat kan kieu? Isin. Yang paling diingat film horor nu paling ieu naon? Paling soalnya kan Lala Jona teh sok jeung emak. Paling sok Lala Jona teh Led Zeppelin itu Led Zeppelin. Bukan anak mami ya, anak emak ya, Led Zeppelin. Ini mah mak ya gitu kan. Film naon coba? Paling judulnya masih teu ingat sih ya, cuman Susana we. Tahu teh itu film teh masih teh judulnya teh naon sih tapi Susana we. Malam Satu Suro. Susana. Susana. Oh, Susana. Jadi memang benernya Susana. Tapi iya iya. Susana tuh cantik tapi siun. Iya, gelis tapi emang serem. Tapi saya kasihan sebenarnya setelah meninggal kan selalu dihubung-hubungkan yang begitu aja deh. Ya gaya hidupnya juga sih sebetulnya. Iya sih. Gaya hidupnya juga agak-agak misterius. Kalau Akang yang ini, coba. Kalau kami dari MTRX sepakat, kami adalah penggemar almarhum Juppe. Oh, Julia Perez. Sepakat, kami fans berat Juppe. Bukan internya Juppe. Iya, iya. Susana Led Zeppelin, memang pas. Pas. Musiknya Led Zeppelin. Ini Susana. Susana. Pas. Korn. Juppe. Almarhum Juppe. Tapi kakarat aya nu sieun sepakat. Juppe. Sepakat sabem Juppe. Juppe. Kan tala jo film horor bareng geus. Bareng. Tapi ini saya dulu takut sama film horor ya. Film-film horor tuh takut. Ingat saya masih ingat sampai sekarang waktu kecil tuh bapak ngomong tong borangan mana teh lalaki cenah lamun ngalikin borang mah gampang cenah kodok ke jero calana ayaan eueuh cenah kitu kitu naon sih oh heeh bener lalaki mah kudu wani gitu masih nama gitu kodok jero calana ayaan eueuh cenah kitu taun ketemu mana disebutkan di dia tuh Najis gitu. Nah, daerah Punten gitu lah. Kayak gini sensor tit sudah di menang gitu. Tapi kalau di Garut sendiri tadi urban legend tuh itu ya yang tadi. Benar, salah satunya itu yang masih sekarang. Terus apalagi sih tadi ya hiji deui da? Yang tanyakan Emen. Emen mah bukan di Garut. Emen mah Garut kan. Di Garut. Gunung Gelap paling. Kalau Gunung Gelap sih lebih ke daerahnya aja yang ini. Bocor, cuy. Bocor. Eks. Apunten terhun. Apunten terhun. Tanya kanan, ayah nanti Gunung Gelap. Gunung Gelap, itu arah mau ke Pemengpek. Itu naon dong yang nanti. Lebih ke mistisnya sih, lebih ke ini apa, masih daerah rawan belum ada penduduk, sama gelap-gelap aja. Nggak ada, karena untuk lampu penerangan masih langka. Oh, itu mah tempat pikasieun. Kan itu waktu dulu sempat ada uka-uka di sana, di jembatan ketiga. Uka-uka. Bala uka. Aku. Uka aku. Salah meninggal, Bang, salah meninggal pesertanya. Orang Garut juga sama. Hah? Iya, meninggal. Mat? Oh, serius? Tabrak mobil. Oh. Lagi, sugatnya pas ke acara eta modar gitu aja. Wah, serius? Kajuring sumudun. Jadi bisi gitu kan. Karena di acara eta terus die gitu. Saru aja yang kia, beres syuting. Itu ketabrak mobil. Oh nyaho, oh ada ketabrak mobil mah. Eta mah beres syuting meninggal. Kenapa? Sakit. Sakit. Stroke, kolesterol. Ya kan, kaget tuh. Oh, meninggal sih. Sugante pas di acara eta ternyata ketabrak mobil nyanya tuh. Sugante pas syuting dai kan. Hah? Ngiring urangkeun. Ngiring urangkeun bawa-bawa gitu ya. Di Ciamis aya naon, Dos? Galendo.
Gak leda tuh jurig. Tapi enggak, ini balik lagi ke musik mereka ya. Untuk Brownstone. Ya, Brownstone dalam waktu dekat ini apakah akan ada merilis materi baru? Ada, insyaallah. Ada. Rencana bulan ini atau bulan depan? Bulan depan, insyaallah. Single atau langsung album? Kayaknya single sih. Single. Kalau dari MTRX sendiri? Kita tadi ke album kita ada 9 lagu dari album Rapatkan Barisan, album promo album Rapatkan Barisan. Video klip sudah beres, tinggal nanti launching. Oh gitu, yeah. Launching. Jadwal promonya udah ini atau belum? Nah, masih kan lamun ka Bandung mah kedah ka dieu. Siap. Silaka biasana lamun. Iya. Bisikan jika anu peserta UKA. Jodai. Ulah kita ulah. Ulah. Tapi gigs ada ya? Ada buat kalian. Ada. Tidak hanya di Garut tapi kan. Alhamdulillah di Garut, di luar Garut juga ada. Masih ada. Dalam waktu dekat ini ada. Kita ada kebar-bar kemarin juga di pesta Baso Aci ini Ibu Alu, manajernya pesta Baso Aci. Kalau ke Garut. Nah, tengah jalan aing. Urang mah kela. Kalau ke Garut sekarang Baso Aci na nah teh kebagian gitu eta. Manajer Bu manajer. Manajer. Kayong beunang. Kela, sebentar. Cenah ieu imut manajer, tapi itu supir. Kumaha itu manajer ka supir itu? Kayaknya minggu depan benar normal baso. Benar. Kita ngomongkan baso. Baso Aci. Acan? Baso Aci. Manajer. Eta pelanggaran deui, pelanggaran deui wae gitu aja. Ya. Ya, jadi dalam waktu dekat memang ada beberapa gigs. Begitu juga dengan ini apa Brownstone. Brownstone diambil dari nama. Kalau Brownstone sih lebih condongnya kan kita band lebih ke vokalis ya. Soalnya jadi kamu kan sebagai vokalis. Vokalisnya kan nyanyi dong gitu. Stone. Ebony atuh hidung atuh. Hidung mah poek abalambek tayeuh hidung. Rasis ini mah ebony. Eksotis. Eksotis. Oh jadi maknana nggak nyata hungkulnya, pada vokalisnya hideung gitu. Soalnya ayah bapak rasanya lebih hideung deh, tapi tidak se ekstrim itu. Sih. Eko gue kan, akhirnya sih. Eko Yaro. Memang ini si Brownstone ini kuma cek vokalis. Tapi ada di balik. Cerita lagi di balik itu sebenarnya sih panjang sih. Ya itu ya, ponokan. So kalau dirangkum isi panjang itu ya tenung opat SKS jadi sa SKS jadi sebenarnya teh Mr. Brownstone teh kan kebenaran sang gitaris resep gitu ya ke GNR teh kan aya judulna teh Mr. Brownstone gitu. Ya nya kaleresan oge gitu resep oge eta lagi nah iya mah jigana nu bener nu ieu lain pada hidung. Iya sebenarnya mah. Tadi mau hidung mah bawa baduk. Seher sebenarnya. Oh diambil dari nama sebuah judul. Sebuah judul lagu. Lagu dari Guns and Roses. Guns and Roses. Oke. Okay. Udah berapa lama gabung dengan apa filosofi kompilasi? Baru sekarang sih dari volume 2. Volume 2 sekarang. Gitu. Kemarin baru beres. Single dari kalau karakteristik band-band di Garut itu memang saling mengenal. Iya betul. Ya. Memang saling mengenalnya Sarwa dan Bandi dan barunya gitunya. Tapi ini cukup unik buat saya karena MTRX ini mereka rekor. Ini Brownstone ini mengambil old school rock ya, aja hard rock atau rock and roll. Saya pernah di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya ngejuriin festival band lah. Jadi ada 10 studio, 2 kota, itu Bandung sama Garut. Saya di warning waktu itu sama kawan saya, Edi. Dia pernah di Tujuh Kurcaci, gitarisnya Inner Self mungkin ada ya. Itu di Garut mah shredder hungkul. Bener. Wow, shredder semua sampai ada gaya muda. Gitu kan. Usum kene sih di Garut mah. Asli nah. Mana masih kene? Asli nah. Masih. Masih gitu. Shredder gitu. Hebat. Gitu. Metal. Sejati nama-nama. Bawakan lagu Europe teh familiar banget. Si Final Countdown teh. Tah, cek si Eddie tuh bawa ternyata. Eh, bintang.
Kade-kade sini di Garut mah kalau bass rider sini gitu. Bener, ternyata lo bass rider kan. Di Garut teh masih kena usung gitar diletak gitu. Masih gitu nya. Teteh senarnya karahaan gitu. Di sini jadi naon gitu. Karak tuh. Itu harus diabadikan, jangan sampai punah. Bener. Kayak film hantu juga harus diabadikan, terus ada. Di recycle. Banyak lagi lah di recycle. Sok mau yang mau di recycle mau yang mana, film di mana? Malam Satu Suro. Malam Satu Suro. Malam Satu Suro ta. Sok. Wah, baru atuh Tusuk Jalangkung mah. Kalau misalnya film, Astagfirullah. Anjir, eta horor pisan eta mah, Pak. Astagfirullah, adik. Eta horor bisa. Udah cen meunang ge kopiana boga teu. Tapi terima kasih ya buat NTRX dan juga Brownstone. Sudah hadir di sini. Sukses. Ya, ditunggu karya-karyanya. Karya-karyanya semuanya. Kayaknya mau tampil lagi ya? Silakan. Tampil lagi. Oke, sekarang kita akan saksikan penampilan dari NTRX.